saya bacakan sebuah puisi berjudul Digubuk Saja, karya Wildan Rusli, yang dimuat dalam buku kumpulan puisi berjudul Menjeda Jagat Memeluk Hakikat, yang diterbitkan oleh penerbit Yedija Nusantara bekerjasama dengan komunitas guru menulis. Dimuat pada halaman 141 sampai dengan 142. Digubuk Saja, karya Wildan Rusli. Tak berarti memupus semua aktivitas, tak pula menjadikan sesiapapun bermalas. Ini bukan sekedar asal memberi batas atau tak berdasar pada seluruh asas. Bukanlah hanya tuk bergoyang bebas, bukan pula jegang tanpa menepis aras. Soalan ini semestinya bisa jadi ajang penyelaras. Atas saraf labil yang sering memanas, sekelumit pandang seakan tak bermoralitas. Seakan syarat intrik di titik popularitas. Bahkan tak sedikit nyengir-nyinyir di ujung bibir meretas, membombardir anggapan di tiap komunitas. Sesekali tampak gaduh bertambah beringas, sesekali pula tercermin nyata sikap culas. Kiranya santun lebih utama dari kemededas, agar lebih indah dirasa teduh bak hijaunya nias. Karena semua berharap wabah ini tak meluas, menghancurkan bahkan mematikan tiap entitas. Sungguh, panjatan doa dengan bobot yang berkualitas. Sungguh, ketundukan nurani suci penuh ikhlas. Jernihnya pengampunan sang penguasa penggagas menjadi akhiran para penghamba tak berharap kandas. Dalam Belambangan 9 Mei 2020.